Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Be Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini di mana kabar pertama datang dari Ayah Kejora mengunggah postingan ya happy wedding dari Lesti Lovers Indonesia ya untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Masya Allah nih, cantik banget ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, Masya Allah ya, Leslar sudah halal ya sahabat, Masya Allah nih, di sini langsung diunggah oleh Pak Ferry Fernandez. Dan di sini di unggahannya tersebut dikatakan, Alhamdulillah today is the day, katanya ya, Masya Allah ya, Leslar mengharukan ya. Banjir komentar di unggahan Pak Ferry ini mengatakan, Masya Allah habis mereka kemana lagi ya, katanya. Segera hadirkan Kejora di JWB Pak Fer, Masya Allah kita tunggu ya. Kabar berikutnya di sini ada unggahan juga nih dari Teh Fitri Karlina berfoto cantik bersama kedua mempelai ya, Dede Lesti dan kakak Rizky Billar. Dimana dalam unggahan Teh Fitri Karlina ini juga dituliskan caption, Alhamdulillah sah, selamat Dede Lesti Kejora dan Bang Rizky Billar. Kawal sampai halalnya, sukses ya Leslar Lovers. Makasih nih ya untuk Teh Fitri Karlina nih ya, selalu mengkawal juga nih Leslar ya. Dan di sini juga ada unggahan nih dari Om Izhar Wilendra, yang mana di sini dalam unggahan Om Izhar ini dikatakan, selamat memasuki babak baru dalam kehidupanmu. Semoga bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Rizky Billar, Masya Allah ya. Doa dan harapan dari Om Izhar untuk kakak Billar. Dan di sini juga ya para sahabat, Masya Allah nih. Di sini datang juga nih dari akun Instagramnya Ibu Harsiwi Ahmad ya sahabat. Yang mana dalam unggahannya ini mengunggah postingan soal acara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dimana dalam unggahannya tersebut dikatakan, Alhamdulillah kakak Rizky Billar dan Dede Lesti Kejora sudah berijab kabul pagi ini dengan sangat hikmat, yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Selamat untuk kakak Rizky Billar dan Dede Lesti Kejora. Yang mana masih ada satu rangkaian acara Leslar ya sahabat, jangan lewatkan ya. Tasyakuran pernikahan hashtag takdir cinta Leslar Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya, hanya di Indosiar. Banjir komentar diunggah Ibu Harsiwi ini mengatakan, Alhamdulillah sah, makasih Ibu Siwi, katanya Alhamdulillah terharu banget. Komentar lain juga mengatakan, Alhamdulillah sah, Leslar mengikuti dari awal perjalanan kisah cinta mereka. Sayang banget di momen bahagia mereka terbatas yang hadir, kalau nggak pandemi pasti acara mereka banyak banget yang hadir ya, Masya Allah nih. Selamat menempuh hidup baru ya untuk Dede Lesti Kejora dan Rizky Billar, semoga langgeng ya. Oke, kabar berikutnya di sini ada unggahan juga nih dari Bang Gilang Dirga ya, mengunggah postingannya Dede Lesti Kejora dan Rizky Billar dan menuliskan caption, selamat menempuh hidup baru kalian Rizky Billar, Lesti Kejora. Masya Allah ya, banyak yang berbahagia atas acaranya Dede Lesti dan kakak Rizky Billar. Dan dimana di sini ada momen yang bikin kita ngakak ya sahabat, dimana saat hendak suap-suapan tuh ya ayam. Di sini terlihat tuh kakak Rizky Billar ketakutan melihat kepala ayam tuh. Masya Allah ekspresi kakak nih bikin gemes ya, kakak Rizky Billar tak mau melihat kepala ayam tersebut ya sahabat, Masya Allah semua ngakak melihat ekspresi kakak Rizky Billar. Ganteng-ganteng takut nih sama kepala ayam ya, Masya Allah.
Dimana dalam unggahan ini pun banjir komentar dari para fans Leslar pun memberikan komentar, yaitu seperti dari akun Instagram @pecintacute mengatakan, gara-gara pala ayam harusnya mereka saling tarik berebut siapa yang dapat besar. Ini Bilar malah sengaja dipotong kaki ayamnya, katanya ya ngakak banget nih. Komentar lain juga mengatakan, ganteng-ganteng masa takut kepala ayam, enak lo bang, hahaha. Sampai si tukang bawa ayam ikut ngakak melihat ekspresi kakak Bilar ya, masya Allah nih kakak. Pokoknya mereka selalu membuat kita terharu bahagia dan juga bikin baper ya. Dimana juga di sini saat Dede Lesti dicium pipinya tuh, aduh masya Allah kakak pastinya gemes banget nih, udah nggak sabar ya. Dan di sini ada unggahan ya sahabat dari akun Instagramnya Kak Dinda Hau, yang mana di sini ia berfoto cantik bersama Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan di slide kedua di sini mengunggah postingan foto pernikahannya ya yang dihadiri oleh kakak Bilar. Di sini dalam unggahan tersebut dituliskan caption, jadi ingat momen di mana Rizky Bilar mendapat julukan sad boy karena bunga yang ku kasih di pernikahanku dan rembayang 1 tahun lalu yang akhirnya mengantarkan Iki diundang ke acara talk show dan bertemu tulang rusuknya sekarang Lesti Kejora. Masya Allah, tabarakallah, emang bener ya, jodoh, rezeki dan maut hanya Allah yang tahu. Dan selamat datang di kehidupan rumah tangga Rizky Bilar Lesti Kejora, tempat dimana kita menumbuhkan cinta dan mencari pahala. Sama wah sahabatku Rizky Bilar, dan alhamdulillah nambah 1 lagi sahabat baru Lesti Kejora. Doaku yang terbaik untuk kalian berdua selalu. Masya Allah ya, doa terbaik dan juga harapan dari Kak Dinda untuk Leslar. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan, makasih Kak Dinda, Kak Rey, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah untukmu. Di sini juga ada komentar lain mengatakan, masya Allah, tabarakallah, semoga kalian samawa dan selalu menginspirasi banyak orang. Amin ya, tentunya doa terbaik untuk Leslar ya sahabat. Dan di sini ada unggahan, masya Allah, cute lah masa enggak ya ha. Masya Allah, pokoknya udah halal nih, bebas mau ngapain aja ya kakak, masya Allah. Dicium pipinya mimin yang salting ya, aduh, bikin baper aja nih si kakak ya. Yang mana banjir komentar di unggahan ini mengatakan, kok aku yang salting ya, Osa semangat banget katanya ya, ngecupnya merem lagi, aduh, masya Allah bikin baper. Komentar lain juga mengatakan, yaitu datang dari akun Instagram @cahayaawa4 mengatakan, kok aku ikutan merem ah, katanya ya, nyosor terus kakak Rizky Bilar, masya Allah ya, senang banget nih melihat kebahagiaan mereka ya sahabat hari ini, masya Allah ya. Tentunya kita doakan yang terbaik, semoga pernikahan mereka langgeng ya til jannah, dan tentunya semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin ya. Dan jangan sampai ketinggalan ya untuk acara tasyakuran pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di tanggal 21 Agustus besok ya. Jangan sampai ketinggalan, tentunya pasti seru banget ya. Oke, baiklah sahabat, mungkin itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.